kalau nggak salah sejam setengah fisik terus gak lari, nggak berhenti gitu. Menurut pemain sendiri gimana? Kalau menurut pemain sih nggak ada masalah karena ini kan masa persiapan tim, jadi belum melihat ke kompetisi kan. Tapi kita persiapan tim, jadi kita mempersiapkan ya kondisi fisik yang pasti. Berat gak sih bang? Apa beda gak sih sama yang kemarin kan Bang Tony sempat ngelasin 3 pelatih berbeda ya di musim lalu? Porsinya beda gak sih sama yang dibeliin Sergio Parit? Yang pastinya kan setiap pelatih kan beda-beda. Setiap pelatih mungkin punya metodenya beda-beda, tapi tujuannya sih sama, untuk meningkatkan kondisi fisik. Teman-teman, mungkin 2 pertanyaan lagi. Bang Tony, terkait uji coba buat pemain sendiri penting gak apa gimana gak sih? Pastinya penting, tapi untuk saat ini kita sih menyiapkan kondisi fisik gitu loh. Yang mengatur jadwal adanya uji coba nanti pelatih yang lebih tahu kesiapan kita sebagai pemain. Pertanyaan terakhir, dari skala 1 sampai 100 berapa sih sekarang? Enggak ada skala 1 sampai 100. Enggak, skalanya berapa sekarang? Sekarang ada 60%, di posisi berapa? Sekarang ya mungkin setiap pemain kan beda-beda sih. Tapi ya peningkatan pastinya ada setiap pemain. Dari awal kita baru datang sampai saat ini kita ada peningkatan. Mas, ini kan terakhir ya Bang Zeno saya. Persija musim lalu kita tahu latihan terus di Halim segala macam. Ini menjelang musim ini kadang-kadang pindah di Halim di sini segala macam. Itu ganggu enggak sih buat pemain Persija juga gitu? Ya. Kan dibisiki kan banyak di Indonesia juga sulit untuk faktor lapangan gitu kan. Beberapa tim di Indonesia juga belum punya kan. Iya. Yeah. Ya mungkin sekarang sih cuacanya lagi nggak mendukung ya, kita bisa berubah-ubah mungkin tempat fitness, tempat gym, tempat lapangan sintetis, jadi biar lapangan itu sendiri nggak rusak. Liga 1 mungkin sekitar 1 bulan lagi mungkin persiapan gimana nih? Sudah mateng nggak kira-kira 1 bulan cukup nggak? Tinggal 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya insya Allah sih cukup karena kita kan bulannya udah kita tahu, pertandingannya, terus yang pasti kita mempersiapkan diri kita, tim kita sendiri, apalagi kondisi fisik untuk mengarungi kompetisi Liga tahun 2020. Siap. Terima kasih banyak. The best tuh.